Assalamualaikum teman-teman. Jadi saya mau spill aplikasi apa saja yang mendukung saya untuk membuat sebuah animasi sederhana seperti video yang ini. Jadi di sini saya punya 3 aplikasi untuk membuat animasi. Yang pertama untuk backgroundnya dulu atau asetnya saya buat di Medibank. Selanjutnya saya buat pergerakan animasinya itu di Flipaclip. Seperti ini. Jadi, dia itu ada kumpulan beberapa gambar. Yang terdiri juga dari 3 layer. Dengan framenya itu, kalau tidak salah, 4 fps seperti itu teman-teman. Jadi pergerakannya saya buat seperti ini. Dan setelah itu untuk finishing terakhirnya, untuk masukkan audio dan juga efek animasi seperti awan bergerak itu, contohnya seperti ini, itu menggunakan aplikasi InShot dengan keyframe. Jadi seperti ini. Jadi itu dia alat atau aplikasi yang saya gunakan untuk membuat animasi sederhana. Untuk tutorialnya sebenarnya saya sudah pernah buat, tapi cuman mengandalkan 2 aplikasi, yaitu aplikasi Medibank dan juga aplikasi InShot saja. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga mungkin siapa tahu kalian mau coba buat animasi juga pakai apa? 3 aplikasi tadi. Jadi, 3 aplikasi itu digabung. Jadi, membentuk animasi yang seperti ini. Animasi loop namanya, jadi dia berulang. Nanti tinggal di copy-copy. Jadi, fun fact-nya itu, animasi yang saya buat tadi, maksudku yang saya buat di aplikasi Flipaclip itu dari 10 gambar, hanya menghasilkan 1 detik saja. Jadi, sisanya itu saya cuma copy-copy, dan untuk bagian finishing awannya itu, saya pakai tool keyframe. Jadi gambar awannya itu bisa gerak. Yang penting kita sudah tahu titik awal dan titik akhirnya. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.